Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia. We are the champion. Kembali lagi di channel saya Gilang Mon Official. Hari ini masih di bulan puasa. Saya akan bikin konten. Konten apa ya? Saya baru dapat ide bahwa saya akan bikin konten hari ini adalah 7 macam variasi servis. Ya, nanti saya akan coba bikin konten di hari ini, servis bermacam-macam, ada 7 macam yang saya punya, yang sering saya lakukan di dalam pertandingan bermain. Nah, akan saya bikin 7 macam itu. Tapi mungkin 7 macam ini tidak dibarengin dengan isi kosong atau apa, hanya dengan putaran ya. Mesti total ini putaran set spin, mungkin saya bicara yang isi, mungkin yang ini bisa yang isi atau kosong. Jadi bukan isi kosong, bukan apa, tapi ada putaran ke kanan, ke kiri, yang jalan, yang loncat, yang panjang isi banget. Macam-macamnya seperti itu ya, karena kalau dibikin isi kosong mungkin jadi 14 macam jadinya ya kan, 14 variasi. Tapi ini hanya 7 yang cenderung banyak yang saya pakai di dalam pertandingan ya. Oke, nanti seperti apa servisnya akan saya bikin setelah ini. Tapi sebelum itu saya akan menginfokan nih bahwa baru datang nih ya, kayu jola challenge karbon ya kan. Ini akan saya bikin dalam paketan. Ini kayu dalam, kalau satu hanya kayu ini sangat-sangat murah ya. Nah, bukan murah, maksudnya ini harga sangat-sangat minimalis sekali, tapi rasa kualitasnya juga kencang. Mungkin tapi dia tidak, kontrolnya mungkin lebih kalah sedikit, tapi powernya tinggi. Ya, tenaganya, powernya cukup tinggi juga, kontrolnya agak kurang. Ya, ini kita lihat stoknya banyak ya, ready ya. Nah, ini kayu, kayu saya yang saya bikin kemarin ya kan, kayu Victus ya. Liam Fishworth dan Layu CX Gear yang saya bikin konten. Nah, bermacam-macam kayu saya coba karakternya. Nah, ini bentar. Ya, ini kayu Victus ya kan, CX Gear, dan ini yang saya pakai ya kan. Ini karetnya V Extra 15 ya. Alhamdulillah baru-baru ini udah banyak sekali yang pesan paketannya ini. Ya, cocok banyak makin. Dan juga ada lagi ini juga order ZX Gear Pro, ZX Gear Out juga banyak yang order ya. Jadi tinggal disesuaikan aja, karakter ini lebih ke kontrol, ini lebih ke power ya kan, lebih ke speed. Nah, yang masih mau coba-coba juga, ini ada juga, ini saya pakai juga ALXC 36,5 Siom. Jadi banyak karakter saya banyak coba. Nah, kayu dan karet ini akan saya bikin paketan juga nanti. Yang mau beli satuan boleh, harganya tidak lebih dari 800, hanya sangat-sangat cukup murah ya, tapi enak sekali kayunya. Oke, nanti yang ingin order tinggal ke nomor admin. Sebelum saya bikin konten lebih detail secara ini untuk usaha bisnis saya, langsung aja kita ke tadi yang di awal saya akan bikin konten 7 macam variasi servis. Oke, seperti apa, langsung aja let's go ya. Yang pertama, variasi yang pertama saya akan bikin set spin dulu ya, servis sejuta umat set spin ya. Posisi bed sudah pada tahu mungkin set spin ya. Ini hanya saya membuat konten ini variasi servis yang sering saya pakai, ada 7 macam ya, yang jitu-jitu yang saya akan banyak pertandingan di dalam pertandingan. Mungkin pecinta sepeda juga banyak yang memakai servis-servis ini ya. Yang pertama ini set spin ya, pengambilan posisi bed seperti ini. Kalau mau isi ambil sini, kosong sini. Kita lihat, perhatikan ya. Putarannya ke kanan, ya, antara putarannya. Tuh, sana, ya. Kita lihat, 5 kali, 5 kali. Tuh, ya. Nih, putar, nih.
Cut. Tuh. Ya. Kalau mau isi banget, boleh tinggal ke bawah. Ada yang ngosong ini. Nih. Cut. Ini kalau mau agak kembali sini, tapi agak. Nih, cut, tunggu cut. Tuh. Ya. Itu yang set spin, ya. Nah, sekarang yang bacok. Ya, belah duren, ya. Nih. Seperti ini, pengambilan bola tadi kan set di sini. Pertama, yang kedua seperti ini. Ya, boleh dicoba di apa? Divariasin masing-masing kualitasnya. Ini yang bacok. Tuh. Putarannya ke kiri, ya, arah bolanya dia ke kiri, tadi ke kanan. Nih. Lempar. Tuh kan putar nih. Nih. Sana. Ya kan? Lagi. Sana. Tuh. Ya, itu yang kedua. Sekarang kita pakai yang ketiga yang dipakai oleh Van Jendong, Malong maupun Jiang Zike, ya seperti ini. Tapi putaran saya mungkin enggak sehebat mereka, tapi ya pergerakannya seperti itu. Nanti pecinta tenis meja boleh ditambahin sendiri tenaganya dengan berbagai macam, ya. Ini seperti ini, ya. Nih, yang gini. Ser, coba. Tuh. Putarannya enggak dahsyat sih, cuman gayanya doang sih. Melungkat-melungkat gini kayak pecel-pecel lele. Nah, nih. Tuh. Ya kan? Lumayan lah, kalau salah-salah ngecok dia out, bisa net. Tuh. Ya. Jadi gini, kena bolanya. Ser. 1, 2, 3. Ya. Udah banyak lah yang gunain, cuman kan mungkin yang pecinta tenis meja, mungkin yang di sana belum kenal dengan servis-servis kayak gini, ya dicoba aja. Tapi ini kan punya saya, nanti yang punya yang lain-lain mungkin bisa lebih bagus kualitas bolanya, ya pasti lebih bisa karena dirasa terus. Kalau saya udah, ya udah cukup segini lah, udah banyak ngelatihin, tinggal penerapan ngelatihnya aja biar gimana caranya buat kualitas bolanya lebih bagus. Nah sekarang kan yang ketiga, sekarang kita ke yang empat. Nah yang empat ini adalah servis panjang, side juga tapi yang panjang. Posisi kena bolanya di sini, ya jatuh bola pertama di sini. Jangan salah kalau panjang, kalau salah fatal. Yang pendek tadi di sini, pendek tadi ya di sini, tengah ya, tengah agak sini sedikit, jangan depan banget. Sini, yang panjang di sini. Oke, kita coba ya, yang keempat ini ya, putarannya isi kosong bebas nih. Cus, tuh ya sini jatuhnya. Karena kalau enggak, cus tuh. Kalau kita coba ya, kita tes jatuhnya di sini nih, nancep ya. Tuh, parah, nggak mungkin. Kalau kita pengen panjang, sampai jatuhnya di sini. Nggak bisa, di sini aja nggak bisa, apalagi di sini. Jadi kita harus di sini tepatkan banget, pastikan ya, jelas ya. Oke, nih. Oh ya kan. Oh tuh, lihat bolanya bentukan L ya, sul L karena agak isi. Oh L ya kan, kalau yang agak kosong dia ke sana nih, lurus tuh, lurus sana. Kosong tuh putarannya. Gini tapi kosong, kalau isi dia agak belok. Nih. Tuh. Ya. Itu ya, itu yang keempat. Sekarang kita coba yang kelima. Ya. Yang kelima ini agak dangdut dikit ya. Dia agak ngeloncat. Nah, pengambilan titik posisi bednya seperti ini. Yang udah saya bikin dulu. Servis meloncat karena kalah dikit orang kena ujung. Tuh, gitu. Ya. Gini, tarik. Gini, tarik. Contoh ini. Ini yang kelima. Tuh. Bolanya jalan. Orang kan pikirnya ke sini. Tapi naik. Tuk. Gitu. Ya, lihat. Tuh. Wush. Itu kalau enggak sedikit orang kena ujung. Puk. Gitu. Angkat. Tuh. Ya kan? Boleh juga kesanain. Jadi boleh nih. Tuh. Tuh. Ya kan? Tengah juga boleh, kanan juga boleh, tengah. Tuh. Dia langsung lurus. Shoot. Jalan tol. Wing. Oh, tol enggak boleh 100 km, enggak boleh lebih dari 100 km, bahaya kena tilang. Jadi, tuh, angkatnya sini boleh. Nih. Oh. Itu loncat. Ya, itu yang kelima. Nah, yang keenam
ini servis semi ya, semi agak di antara isi dan kosong ya. Nih dibenturin gini, tak tak, ini kalau kepala kayak dikeplak, pak pak pak, kayak gitu, kayak gitu, tak dibenturin di antara di antara isi dan kosong tuh. Ini kayaknya bolanya gampang banget, tapi kalau lagi tanding, lagi play-playan, skor penting, orang nggak, kalau orang ngeremehin, asal naruh gini, asal dorong gini, dia langsung turun, karena ada bolanya agak semi, cut, agak ada bintik-bintik dikit, karena diadu kayak gini, tuh, diadu di antara isi kosong, nih, kalau gini kan biasa nih, ya kan, lurus biasa, nih, kalau gini agak dibadu, oh, salah dikit orang bisa turun, dorong nggak pas dikit, mancep. Jadi dia harus benar teliti ngambilnya. Itu adalah servis yang keenam yang saya suka saya pakai, bagian dari variasi ya. Saya coba yang keenam. Tuh. Gayanya gini aja nih. Tak. Tak, posisi bednya udah pada tahu pasti ya, servisnya itu. Nih. Oh. Ini harus benar. Tuh. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Tuh. Tuh. Sama. Ini jatuhnya juga di sini ya, nggak boleh salah. Kalau salah jatuh dia melayang bolanya. Apalagi ini agak riskan ada semi. Tuh. 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 Ya kan? Nah, kalau yang terakhir yang ketujuh. Tujuh ini dia agak jalan. Cut. Nipu dikit. Tuh. Cuma hanya buat nipu dikit. Yang suka saya pakai juga nih. Kalau skor-skor pengen rally, saya giniin. Orang dorong, ajak rally, apa-apa kayak gitu. Ya, ini yang ketujuh. Cet, ser. Oh, hanya ini, hanya beda dikit aja. Ini kan begini. Ini gini, hanya beda di, apa namanya, jalannya. Gak sama? Gerakannya, tapi kadang-kadang bolanya ada perbedaan sedikit. Ada yang sama, tapi karena gayanya beda, orang agak ngelihatnya agak gak enak. Tuh. Ya. Cus. Oh. Cus. Gitu, ya. Ketujuh, ya, yang tadi saya bilang tujuh macam. Nah, selebihnya kalau ingin mau nambah-nambahin segala macam variasi apa aja boleh. Kalau kayak saya nih biasanya kan tadi nih yang kedua misalnya begini. Nih, contoh yang kedua begini. Ya kan? Nih. Tapi kadang saya suka tambahin, misal contoh begini, tambahin. Kayak gaya begini, atau yang begini, gitu gitu, gitu, atau yang gini, mau ditambahin masing-masing terserah. Itu variasi, karena servis itu paling penting, servis dan terima servis paling penting. Cuman kalau kita punya servis, kita pasti variasiin, itu sangat bagus banget, ya. Itu tujuh tadi yang dominan saya pakai di dalam pertandingan. Kadang-kadang juga variasi beginilah, servis backhand, gitu. Cuman sangat jarang saya memakainya, nggak tahu kenapa kayak kurang nyaman aja, mau dipakai tapi kurang nyaman, tapi ada ya. Nah kayak gini contohnya nih, boleh lah kalau mau coba boleh, tapi saya jarang. Tujuh tadi yang saya pakai tadi yang paling sering saya pakai dominan dalam pertandingan. Mungkin pemain-pemain di luar tenis meja di Indonesia maupun dimanapun banyak, mungkin pasti free service pasti banyak banget ya. Nah untuk nanti apa namanya kembalinya bola, tujuh macam yang saya pakai tadi untuk kembalinya akan di mana, 80% kemana, 20% kemana, akan saya bikin setelah ini ya. Hari ini saya cukup membikin tujuh tadi aja ya. Udah pasti tahu ya, jangan sampai ini saya tidak terlalu detail dengan titik-titiknya, tapi lebih kepada variasinya aja gerakannya. Ini satu, kita coba ulang ya. Satu seperti ini putarannya nih ya. Satu, yang kedua putarannya ke sini. Nih, gayanya nggak kayak tadi ya. Nih, hanya praktekin aja putarannya. Yang ketiga yang begini. Nih, ya ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Ya. Tuh. Yang keempat yang panjang. Nih. Tuh. Ya. Saya ulang lagi tapi nggak siap kayak main tadi ya. Tuh. Yang kelima tadi, jalan. Tuh, loncat. Dangdut. Gitu. Ya. Yang keenam semi. Nih. Ya. Ini hanya coba aja nih. Yang ketujuh. Tuh.
lemparan ya, minimal dia harus naik. Nggak boleh juga terlalu begini. Kadang-kadang saya juga suka kalau begini, tapi kalau dalam peraturan harus naik. Yang tidak boleh fatal lu gini, ke samping kayak gini. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau begini, minimal ada tinggi sedikit, agak gini nggak apa-apa. Sedikit aja nggak apa-apa, karena dipakai di mobol, metal mesh, semuanya apa, shushin, semua banyak yang begini. Asal jangan begini nih. Nah, itu nggak boleh. Cut, itu nggak boleh. Asal masih ada tinggi dikit ini, oke lah. Masih bisa ditoleransi. Ya, karena senyaman-nyamannya kita. Seperti itu. Ya, 7 macam tadi diasah, dicoba, ditajamkan sendiri, diasah sendiri di latihan di mana-mana ya, sampai kualitasnya benar-benar luar biasa. Ya, 7 tadi yang ingin mencoba silakan, tapi yang punya cara servis sendiri ya silakan. Karena saya memberikan ini sesuai apa yang saya pakai di dalam pertandingan, pengalaman-pengalaman saya dalam pertandingan saya berikan kepada pecinta tenis meja di Indonesia ini. Ya, oke, jelas ya. Saya coba dengan seriusnya, gerakan serius. Pertama. Tuh. Kedua. Ya kan? Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan. Kalau mau variasi tambahin. Wah. Tuh. Kesembilannya backhand. Tapi lebih dominan pakai forehand tadi, 7 tadi. Ya. Oke, cukup jelas ya. Mungkin saya cukup dulu konten kali hari ini. Nanti untuk oke ya, cukup ya. Ini tadi udah saya jelaskan dari 1 sampai 7 variasi play service. Nanti setelah ini mungkin ada debis set spin kembalinya di mana, 8% kemana, yang ini kemana, 7 macam seperti ini lanjutannya di sini ya. Oke. Sekarang kita langsung ke, sebelum saya pamit, usaha lagi nih bisnis saya ya. Info bahwa kayu karet ready ya. Challenge karbon banyak sedang ready, baru datang ready tadi ya. Nah, ini yang lagi favorit dipesan Liam Pitchford ya. Sama dengan ini pun juga ZX Gear ya. Baru beberapa hari saya bikin posting ini, konten ini, alhamdulillah ya ada yang minat, banyak ya minat ambil paketan. Paketannya digabungkan dengan ini ya, V Extra 15, ada juga digabungin dengan V Extra 11 kayak gitu-gitu. Ya, ada juga yang mau coba tadi es krim pakai ini G1, ada yang pakai G1 macam-macam lah. Ini saya info juga, Jola yang warna ungu ini ready juga ya. Ini ungu favorit juga banyak nanti. Ini saya akan gabungkan nanti ya, satu paket. Ya, Jola Challenge Carbon sama-sama Jola ya, satu grup. Ya, akan satu lagi mungkin terserah variasi bisa saya pakai kan. Ini V15 atau V11 atau juga C1 bisa juga. Nih. Ya kan? Ini gabungkan harga enggak akan lebih dari 2 juta. Ya, paling 1,9 atau 1,950 lah. Ya murah kan, hanya 2 juta dapat kayu 1, karet 2, dapat bonus jersey GMO juga lagi, ya kan, dapat free ongkir. Ya, jadi cepat-cepat buruan ambil paketan ini dari GMO Sport, hanya ada di GMO Sport ya. Paketan ini di bulan puasa, cari berkah. Ya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa membuat pecinta tenis meja lebih semangat lagi bermain tenis meja ya semuanya. Oke, saya cukup dulu ya. Ini info lagi, sorry, kaos-kaos masih banyak ready ya. Yang ingin cari-cari kaos boleh ya, atau ini sarung bed dari Victas boleh ya, atau bola-bola ini tutel ya, saya jual ini, banyak juga yang order tutel untuk bola banyak, bintang 3 enak sekali ini buat bola banyak ya. 100 biji hanya cuman 250.000 ya, buruan dipesan kalau yang pesan ya. Ada juga merek double piece atau macam-macam. Oke ya, sepertinya saya cukup dulu ya konten ini. Nanti selanjutnya akan saya bikin konten lagi, apalagi saya akan infokan ya. Saya pengen nanti ada giveaway ya, pasti ada giveaway sebelum lebaran, nanti ada giveaway dari saya nanti. Oke, saya pamit dulu, sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Bagi saya yang menjadi juara, sehat dan bahagialah bermain pingpong, karena dengan bermain pingpong hidup kita akan sehat, bahagia dan juara. We are champion.
Bye.